قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثني محمد ابن المثنى العنزي قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير أن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار dari جرير dia mengatakan kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahar ketika siang hari. Naam atau di di tengah siang ya. Naam. Qala faja'ahu qaumun Ya, tiba-tiba datanglah satu kelompok manusia. Hufatun uratun mereka tidak pakai alas kaki ya, nyeker ya, nyeker apa nyeker, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, nah telanjang kaki, nah hufatun uratun ya juga tidak memakai busana kecuali muhtabin nimar au al-aba. Cuma mereka berselimut dengan nimar, nimar itu kain ya dari suf, dari wal, nah, e, bukan wal yang mewah zaman sekarang ya, zaman dulu ya sederhana saja. Jadi pakaian seadanya cuma yang diselimutkan sambil apa? eh di ya sambil e, pedangnya digantungkan di, di leher gitu ya bawa pedang coba bawa pedang Ya pakaian se adanya. Nah, amatuhum min mudor Mayoritas kelompok yang datang ini menuju Nabi itu dari kaum mudor ya, kabilah mudor Bal mudor min mudar. Jadi perawi uh, ragu, kemudian yakin. Oh, kayaknya semuanya justru dari mudor gitu, ya tama'ar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tama'ar tama'ar itu tagoyar berubah mukanya karena sedih melihat ada sekelompok manusia datang dengan penampilan seperti itu tidak pakai sandal ya, tidak pakai busana kecuali apa yang diselimutkan saja na'am na'am Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi min faqa. Jadi Nabi mukanya berubah karena melihat ke kemiskinan yang ada pada mereka. Jadi Nabi itu hatinya lembut sekali. Nah, Nabi sedih melihat keadaan ini. Pada khala kemudian Nabi keluar, masuk. Nabi keluar, masuk gitu ya. Fa fa'adzana wa aqama. Kemudian memerintahkan Bilal agar apa adzan dan ikomat pasolah kemudian nabi solat summa khotoba kemudian nabi berkhutbah selesai solat nabi berdiri dan berkhutbah ya ayuhan rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian alladhi khalaqakum yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah dari satu jiwa. Nah, dari Nabi Adam. Jadi manusia itu asalnya satu, Nabi Adam. Jadi kita harus satu perasaan, merasa satu keluarga begitu maksudnya. Terus <tuh>, ila akhiril ayat sampai ayat terakhir innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayah allati fil hasyar juga Nabi membawakan firman Allah dalam surat al hasyar Ittaqullah wal nafs bertakwalah kalian kepada Allah dan dalam setiap jiwa melihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok hari kiamat wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah jadi motivasi dari Nabi dengan membacakan ayat ini nah kepada para sahabat dalam surat al hasyr ayat 18 ya kemudian fata min dinar nanti endingnya alhamdulillah ada yang sedekah dengan dinarnya min dirhami ada yang dengan dirhamnya ya dinar itu emas dirham itu perak wa min saubihi ada yang baju ya ada yang nyembang baju wa min sobur ya satu sok dari gandum min so tamri satu sok ya kurma hatta walau qala bi Jadi Nabi juga eh, motivasi nggak apa-apa, sebelah kurma pun enggak apa-apa separuh. Qala faja'a Nah, jadi ini awal mulanya itu gimana? Jadi Nabi motivasi itu, ayolah enggak apa-apa sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini laki-laki bisa ada yang nyumbang emasnya mungkin. Ada yang peraknya baju bekas, baju nggak apa-apa. Nah, jadi ketika eh, Nabi motivasi ini tiba-tiba datanglah rojulun minal ansor. Fajar rojulun minal ansor. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kalangan ansor. bisu rotin kafuhu ta'jizu anha. Jadi bawa satu kantong yang sampai nggak kuat nahan gitu ya bawa bawa makanan sampai uh, uh, telapaknya ini nahannya agak susah. Ya, aja ajazat bahkan betul-betul tidak -betul sanggup. Nah setelah melihat pemandangan ini tata nas, orang pun yang lain akhirnya ngikut-ngikut. Hatta itu kau main kata jari sampai saya melihat tuh ada dua gundukan ya min to'am makanan wasiap juga pakaian. Nah, Hatta itu wajah Rasulullah s.a.w. yata halal sampai saya melihat muka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu iya tahallal ya tahallal itu berseri-seri keannahu muzhbah seolah-olah apa uh, bercahaya ya bagikan apa uh, pantulan cahaya emas gitu ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu siapa yang memberi contoh yang baik di dalam Islam maka dia dapat pahalanya wa ajru dan pahala orang yang mengikuti atau mengamalkan apa yang sudah ia lakukan badahu setelahnya min ghairi an ujurihim tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala orang yang beramal tadi ya min ghairi an ujurihim Waman sana fil Islam sunnatan saya tapi sebaliknya siapa yang memberi contoh ya pada satu perbuatan yang jelek karena alaihi wizruha dia dapat dosanya wa man amila biha min ba'dihi ya dan orang yang mengamalkan apa yang ia contohkan tadi itu setelahnya min ghairi an min auzarihim syai' tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka yang yang asli